Hai Sob, balik lagi sama aku Nando. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang sejarah sastra periode 1942 sampai 1945 yang sudah dipresentasikan oleh teman aku beberapa hari yang lalu. Jadi daripada berlama-lama, langsung saja ke video ya. Kita tahu sendiri bahwa Jepang itu pernah menjajah Indonesia selama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Nah, hal ini merupakan hal penting dalam sejarah perkembangan sastra di Indonesia. Jadi pada masa itu banyak seniman yang keberatan atas campur tangan Jepang. Nah, contohnya itu ada Amal Hamzah. Dia menulis sandiwara yang isinya itu sindiran kepada seniman-seniman yang tunduk kepada Jepang pada masa itu. Nah, pada masa ini bahasa Indonesia itu mengalami pengamatan seperti yang tampak pada sajak seorang tokoh yaitu Chairil Anwar dan prosa karangan dari Idrus yang bukan hanya sebagai alat untuk bercerita atau menyampaikan berita, tetapi menjadi alat pengucap sastra yang dewasa. Ya, lalu ada beberapa penyair pada masa itu. Yang pertama ada Umar Ismail, beliau aktif tahun 1950 sampai 1970. Lalu ada juga Anas Ma'ruf, beliau juga aktif pada tahun 1946 sampai 1952. Ada juga Maria Amin, beliau aktif pada tahun 1942 sampai 1952. Lalu ada Nurs Jamsu, aktifnya pada tahun 1947 sampai 1981. Ada juga Rosihan Anwar, beliau juga aktif pada tahun 1943 sampai 2011. Ada juga Amal Hamzah dan MS Ashar. Ya, lalu ada cerita pendek atau lebih dikenal sebagai cerpen. Ini adalah salah satu karya sastra dari Indonesia yang berbentuk prosa dan hanya memiliki satu tahapan alur cerita yang diceritakan lewat tulisan pendek dan singkat yang bersifat fiktif dan berfokus hanya pada satu tokoh saja. Ya, lalu ciri-ciri cerpen itu sendiri, yang pertama, cerpen merupakan cerita atau tulisan pendek. Ini sudah pasti karena namanya juga cerpen, harus pendek. Kalau panjang namanya drama. Lalu yang kedua, cerpen itu hanya memiliki satu tahapan alur. Dan yang ketiga, cerpen memiliki alur yang ketat dan padat. Yang keempat itu, cerpen harus memberikan kesan yang tuntas. Dan yang terakhir, biasanya hanya menceritakan satu kejadian atau peristiwa saja. Ya, untuk sejarah cerpen ini sendiri, cerpen ini muncul pada abad ke-10. Lalu cerpen itu diperkenalkan ke seluruh dunia tahun 1920 sampai 1941. Namun cerpen ini masih belum jelas. Nah, setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1949, cerpen ini mulai kembali dikembangkan dari tahun 1950 sampai 1955. Nah, mulai saat itulah cerpen ini mendapat definisi dan bentuk yang jelas serta konkret. Nah, selanjutnya cerpen itu dikembangkan pada tahun sebelum dan sesudah kemerdekaan Malaysia tahun 1955 sampai 1959. Ya, ada beberapa cerpen yang diterbitkan pada zaman Jepang, antara lain itu Anak Laut karya Umar Ismail dan HB Jasin tahun 1922. Ada juga Jejak Langkah karya Bakri Siregar tahun 1953. Dan ada yang terakhir Pancara Cinta, itu terbitnya tahun 1946. Ya, untuk drama sendiri, dalam penulisan drama pada zaman Jepang itu boleh dikatakan sangat subur karena ada kegiatan rombongan sandiwara yang berkumpul dalam perserikatan atau organisasi yaitu OSH Sandiwara Jawa yang dipimpin oleh seorang tokoh besar yaitu Arjimin Pane. Ya, jadi ada beberapa pengarang yang membuat sandiwara pada zaman Jepang waktu itu. Yang pertama ada Amal Hamzah, dia membuat sandiwara berupa ejekan kepada seniman yang menjadi budak Jepang pada waktu itu. Lalu ada Arjimin Pane. Arjimin Pane ini dia menulis sebuah sandiwara yang berjudul Jinak-jinak Merpati pada tahun 1953. Lalu ada juga Umar Ismail, beliau menulis
sandiwara yang berjudul Kepahlawanan Rakyat Kepulauan Maluku. Lalu ada Abu Hanifah, dia menulis sebuah drama dengan judul Taupan di Atas Asia pada tahun 1949. Lalu ada Idrus, beliau menulis sebuah drama dengan judul Kejahatan Membalas Dendam. Dan yang terakhir ada Kotot Soekardi, ia menulis sandiwara dengan judul Bene Mataram. Itu saja yang dapat aku sampaikan ke kalian, semoga bermanfaat dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.